Halo teman-teman, selamat datang di channel Setengah Bule. Dia orang Indonesia dan dia orang bule tentunya. Oke, video kali ini sebenarnya adalah video tantangan dari teman saya. Kita mau menerima tantangan itu sebagai pasangan. Tantangan itu adalah menantang Clara untuk makan mie goreng atau mie rebus dengan pedas. Pedasnya apa itu? Sebentar saya ambilin. Challenge accepted. Challenge accepted. Ini dia sebelumnya. Kita challenge dengan menggunakan Indomie goreng kesukaan saya. Dan kita akan pakai sambal terasi bawa dari Indonesia, dari bibi saya. Bibin, makasih sambalnya. Banyak. Dan dicampur dengan bon cabe level 30 sisa sedikit. Karena ini udah makanan favorit saya. Oke, sekarang saya masak dan kita lihat gimana bule ini makan dan terima challenge makanan pedas. Iya. Oke? Okay? Siap? Yakin? Siap. Tapi enggak mau mundur? Enggak, tapi enggak terlalu suka makanan pedas dan apalagi terasi bau. Oke. Okay. Untuk apa? Untuk persiapan dia nggak kuat, ini kita ada sayuran segar, fresh, untuk mengganjal rasa pedas. Sama. Namanya apa ini? Endivias. Endivias. Sama minuman lemon, fresh water lemon. Sama lemon. Ini untuk menangkal pedas dia. Oke, okay. Sekarang saya masak dulu indominya. Oke teman-teman, ini sekarang udah siap mie gorengnya dengan sambal terasinya dengan bon cabenya. Sekarang kita cobain gimana reaksi dia makan pedas. Emang bule ini gak suka pedas ya, tapi kita cobain gimana dia makan, dia bisa bertahan nggak sama makan Indomie ini. Oke, kita cobain. Challenge ya, challenge accepted. Accepted. Nggak kerasa. Accepted. Oke, accepted. Oke, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup kayak gini? Ya, coba aja sekuat yang kamu aja makan. Accepted kalau dia swallow, kalau dia telan makanannya. Oh kuat kok, nggak pedes. Pedes nggak? Kayak fire. Pedes nggak? Enggak lah ya. Oke. Ini kayak fire. Gimana rasanya? Kayak lebih kuat sekarang, maksudnya lebih. Dia minum dulu. Cobain dulu. Sekali lagi. Fire. Yum. Itu terasi atau Indomie? Mukanya udah mulai memerah mukanya, lihat. Mukanya udah mulai memerah. Mukanya udah mulai memerah.
Are you okay? Want to continue? Only one more? Gimana rasanya? Tapi pedasnya semakin lama semakin gak kerasa kan? Kerasa dong. Kerasa dong. Challenge masih-masih. Ini udah tongnya udah kayak fire. Mau dihabisin dulu, gak boleh minum dulu. Kalau emang udah menyerah, give up, baru boleh minum. Aku gak mau continue. Jadi mau menyerah? Give up? Gak enak, ini give udah up. Give up gak? Give up? Ya, dragon. Fire. Menyerah atau enggak? Iya, ngelolongi aku. Bilang sama yang gak enak. Nantangin sama yang challenge itu. Give up, fiasco. Yang bikin kamu gak kuat apanya? Karena emang bule ini gak terbiasa makan pedes, makanya ada teman yang challenge sanggup gak atau bisa gak si Clara makan pedes. Akhirnya dia coba makan pedes. Gimana? Satu, aku gak enjoy. Dua, bau terasi ini. Ketiga, ini yang paling ngerasa di sini, di tong sama di lidah, dalam lidah, sama bibir gini. Tapi ini bukan yang paling aku pernah makan, yang cabai itu hijau yang bikin ini sampai batuk-batuk banget. Ini gak terlalu ini. Berani habisin? Berarti give up? Gak mau. All for you. Present from me. Oke, jadi kayak video ini cuma reaksi gimana Clara makan Indomie aja. Coba liatin kamera, lidahnya panas gak? Merah lidahnya. Lidahnya merah banget. Gak usah, untuk apa makan pedas? Kalau Indomie atau makanan biasa udah enak. Gak usah ya, gak usah makan pedas ya. Gak usah untuk okay, apa. Oke, kita close ya. Oke, okay, jadi challenge accepted walaupun tidak bertahan. Dan kita tutup videonya. Kita coba continue makan makanan yang biasa, dan saya akan habisin makanan ini, Indomie ini. Jangan lupa nonton terus channelnya Setengah Bule. Subscribe, terima kasih Clara buatin ini video challenge. Yaudah, kalau kalian mau challenge kita atau mau menang-tang kita, silakan tulis di komen bawah ini. Kalian boleh tang-tang kita dan kita akan coba bikin video untuk tantangan kalian. Jangan lupa subscribe kita dan bantu komen dan bantu share ya kalau bermanfaat. Video ini cuma hiburan, video ini cuma apa ya, mengisi kekosongan waktu kita, tapi semoga sedikitnya menghibur kamu-kamu di sana, oke? Okay? Terima kasih. Nih, minum dulu.